فيها نور الحظ المريض هي كان علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. العائق الثالث الشيطان. ثم عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره، وذلك لخصلتين: إحداهما أنه عدو مضل مبين، ولا مطمع فيه لمصالحة وإبقاء عليه، بل لا يقنعه إلا هلاكك أصلا، فلا وجه إذا للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه. وتأمل آيتين من كتاب الله تعالى، إحداهما قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وثانية قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا أقصى التحذير وغايته. والخصلة الثانية أنه مجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحاربتك، فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه وأنت غافل عنه، فكيف يكون الحال؟ ثم وقعت معك نقطة أخرى، وهي أنك في عبادة الله تعالى ودعوة الخلق إلى باب الله سبحانه بفعلك وقولك، وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته ومراده وحرفته، فصرت كأنك قمت وشددت وصفق لتغيظ الشيطان وتقايده وتناقضه، فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك حتى يفسد والعياذ بالله عليك شأنك، بل حتى يهلكك رأسا، إذ لا يأمن من جانبك بعد، فإنه الذي يسيء ويقصد بالهلاك إلى من لا يغايضه ولا يناقضه بل يصادقه ويوافقه، الكفار أهل الرغبة في بعض الأحوال، فكيف قصده لمن قام لمغايضته وتجرد لمناقضته؟ فله إذن مع سائر الناس عداوة عامة، ومعك أيها المجتهد في العبادة والعلم عداوة خاصة، وإن أمرك له لمهم، ومعه عليك أعوان أشدها عليك نفسك وهواك، وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل. Bermula penghalang kita dari melaksanakan firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang ketiga penghalang kita adalah hantu. Kemudian lazimi olehmu wahai saudara seagama dengan berperang dengan setan dan mengalahkannya. Yang demikian itu karena dua perkara. Pertama, bahwa setan itu musuh kita yang menyesatkan kita terang-terangan, dan tidak ada harapan pada setan itu untuk dibawa berdamai atau membiarkan atas pekerjaan kita beribadah. Bahkan tidak cukup akan setan, kecuali kada kuat setan, kecuali engkau itu binasa sama sekali. Maka tidak ada jalannya lah untuk kita itu merasa aman daripada musuh ini dan lengah daripada musuh ini. Coba sama-sama kita pikirkan dua ayat dari Al-Qur'an. Pertama, firman Allah: Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Bukankah aku perintah akan kamu? Alam a'had, alam amur. Apakah tidak aku perintah kamu ya bani Adam, wahai bani Adam, Anda ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah hantu. Innahu, bahwa hantu itu, lakum aduun mubin, khusus bagi kamu, lakum khusus
bagi kamu aduh kan musuh namanya. Kalau orang kagawian lah ilmu lawan ibadat itu musuh nang khusus bagi hantu. Kalau orang gawiannya kada nuntut ilmu, mengajar kada, belajar kada, beribadat kepada Allah, itu musuh umum bagi setan. Musuh juga umum. Kalau orang nang gawiannya menuntut ilmu, wa imma belajar, wa imma mengajar, lawan ba ibadat, nah ini musuh nang khusus. Musuh nang istimewa lawan setan. Hah? Dalam ayat Quran yang sudah lancar kita bacakan itu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan, ya ada dua ulum musuhnya ya. Jadi kepada orang lain untuk jua apalagi ayat ini pulang ada innahu lakum baduhul lakum kan aduwwan mungkin ya lah ini khusus kalau tak khusus ikam musuhnya maka musuh ini kita kada melihat. Yang nang Tuhan Tuhan bisa lah melihat hantok. Jadi setan ni melihat lawan kita. Kita kada melihat lawan inya. Namun secara akal atau cara pemikiran dia, setelah bekalahi musuh melihat kita. Kita kada melihat kalah dalam. Namun secara pikiran kita kalah. Cuma orang yang nyata-nyata kalah ini buka ya lawan yang melihat lawan hantu. Yang melihat lawan hantu siapa pulang? Hantu kada melihat lawan inya. Siapa orangnya? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, jadi biar kita, biar hantu melawan Tuhan, wanilah ini lawan Tuhan. Ujar Tuhan, inna qaida syaitan kana ba'ifa. Tipu dayanya syaitan itu kada apa-apa. Untuk ibadahnya lama banyak, hanya kada apa-apa juga. Ujar sifat 20, Allah ta'fira li syai'in minal kainat li syai'in ma'. Ini sudah jadi darah daging, mulai kita nang balung berbulu lagi katiakta. Sudah nang kaini itikat, hanya mulai balik berakal, sudah kaini la ta'fira li syai'in minal kainat li syai'in ma'. Walau kaya apa setan berkumpul handak ma'anu kita, ini handak benar aja. Kada berdaya juga inna qaida syaitan kana ba'ifa. Lalu apabila sudah syaitan itu tipunya itu tadi ba'if, guna apa kita melawan orang yang ba'if juga? Nah, kalau orang yang ba'if itu kita lawani, kita tuh rasanya rasa bungulan rasanya. Nah, mbah macam apa? Nah, lalu di sini ada ulama yang memaham kalau la ta'budu syaitan itu pahamnya, ya kan? Pahamnya kan? Ya kan? Wa'budu ni, aku aja nih tambah. Sudah. Di dalam innahu lakum aduwwun mubin, ini memberi paham pula wa ana lakum muhibbun mubin atau habibun mubin. Kalau setan itu lakum aduwwun mubin wa ana lakum habibun mubin. Fashwalu bil habib watrukul adu. Kita melawan kakasih aja, jangan menggaduhi musuh, apalagi musuh itu tadi ba'if juga. Baik lawan kakasih, kalau kita melawan musuh, lawan kakasih, ketinggalkan sebelakangnya. Ini orang yang habis pintar, terbalik bunga. Bini dalam kamar, musuh di luar rumah, kobaran turun. Bini tapi tak, baik melukup di kamar. Yahura ahoy daripada bakal ahi. Itu satu lurung daripada orang-orang yang kawa diikuti lurung muharwatu syaitan tadi yaitu dengan menghadap Allah aja. Jangan dilayani syaitan itu, jangan dilayani, jangan jalan tidak melayani. Sudah istilah orang bajajual tak amun kada ada nang melayaninya, kada ada nang menukarinya, apa-apa maulahnya bajualan lagi ampihan aja bel tak sering banyakkan nyamaulah di pabrik, tapi kita jangan ada nang nukarinya anti yang pabriknya itu kalau nyamaulah lagi ya. Kalau nang menukar juga ada atau sebagainya babinian nang pina nang pina baja jualan daging mendaging itu amun kada ada nang nukarinya lagi anti yang nyampe jualan taga nah taga ini taga nah ini taga lalu ramnya
Ini ada ciri baru, Pak. Ada ciri baru, ciri bakat sebenarnya. Ini itu aja. Mau ingat dulu. Ada dalam kitab waktu ngaji di bagian. Murid batakun lawan anu murid balapur lawan guru. Guru ujar si murid. Daging gue larang benar. Dijawab oleh guru, murahakan. Macam apa supaya murah guru? Jangan ditukari. Iya ya. Nah, itu ya. Lah itu. Kita kada nukari. Kada selesainya. Amun ada nang nukari bebanget nya. Nah, itu. Lagi pulang lah, menghadapi lawan maling tadi, lawan musuh tadi, kakasih kita ketinggalkan ke balapangi. Nah inilah paham isyarat. Paham isyarat itulah ta'bu, Allah ta'budu syaitan, lakin u'buduni. Innahu lakum adu mubin, wa ana lakum habibun mubin. Fashwal fashtagilun, fashtagilu bil habib, wa trukul adu. Baik, kita menentang kasih aja. Apalagi inna kaila syaitan kana baik saja. Itu satu lorong telah nang kawa diikut dua lorong ini, maka banyak orang yang masuk di sini nyaman. Lulu gua setan-setan sarang-sarang. Sarang lawan Tuhan aja. Apa hikmatnya Allah Ta'ala maulakan hantu? Soal. Jawab. Itu hantu diumpamakan mangkaya anjing. Anjing. Inguan pagustian kita. Disuruh oleh pagustian, hai anjing, apabila kakasih kun itu nah, jauh daripada aku, hendaklah ikam takutannya. Supaya inya berkarakon di aku. Jadi apabila kita nang kita nang ini jauh lawan Allah Ta'ala, lalu si hantu itu nang kaya hendak menerkam lawan kita. Itu hikmatnya, rahasianya supaya kita lawan Allah Ta'ala itu jadi mukarrabin terus. Jadi mukarrabin semuanya. Apabilanya ada pina mubahazin berjauh sedikit aja ada jauhnya, datang aja lalu gangguan, datang aja musibah, datang bala. Hikmahnya bala musibah itu semuanya adalah supaya kita takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud daripada sebagian ahkamul hakimin. Ngaran ahkamul hakimin. Hikmah. Maka dia terbukti zaman perang. Zaman perang berkelahi balik. Apa ada? Orang kafir dah ya tahap cepat 20. Orang kafir hidup pejakau ini tak hilang letok mati kan? Mati kan? Hafal Yasin. Hafal Yasin. Hafal ujak Allah Bapak. Apa ada lagi kawalnya? Masih hidup di rumah kalau nyampas. Ada kawalnya. Yasin hafal sampai Surjaun. Surjaun. Apa tak sul jauh mbahnya merdeka jangan kurang nang kafir kita ini kan salah-salah kan ingat lagi malah kutukul karena asik mengurus dunia batahi ya bubuhan wajib ganti dunia batahi asik mengurus itu kan ingat lagi Quran bujur kada ada nang semingguannya sehari semalaman kada terbuka-buka Quran bujur kada. Bujur kada inya aman coba ya kanya musim perang. Jadi bagus juga datang bala musibah tu lalu aja kan. Lalu bakal kontrol guru jauh lalu bakal kuala kina lompian aja. Lalu minta doa kan lompian apa aja kina aja bari jurnal amalan kan apa maka ini lalu nabi ini lalu buka. Anak lalu bari sopan utang dikali urang. Lalu kuala kina minta amalan aja. Jara guru nang bujur juga pak. Baca nyawan ini baca nang bujur. Entahkan nang salah. Ini aja baca nyawan. Cari kena menyen yang putih pun gak ada kena menyen putih karbet beruntung walau beruntung mana ini cucu pian kada ada duit datang akan barang isok pendaki di bawah kamar ulun jatuh. Beruntung lah, lu kemarin cucu sih, dan banyak kan?
Nah, nyata takut akan rasa matinya kita ni apabila kesusahan itu bukanya tu kemana kada tahu lagi ni nih. Ada nang buka kaya artinya ya dukun, ada nang kaya datang ke tuan wali lah, masing-masing lah. Padahal hikmahnya itu nang jadi kita jadi ada akan serangan-serangan pada lahirnya. Padahal hakikatnya untuk menambah lawan kita takabur kepada Allah Taala. Maha suci Tuhan daripada sifat kada bijaksana. Dalam Asmaul Allah Al-Adlun Latiful Khabir. Kada tunggu daripada lupuknya. Kada sadusnya daripada keadilannya. Ya tuh, kada sini. Idza Habib Ali khalaqal khalqa li hikmah, tapi wa tawa 'alaiha ilma. Mun orang mengerti akal, inya kasar lawan Tuhan tu sasar ba. Model orang tak bakal kasihan lah. Mun umanya, sasar umanya tu pina meninjak, sasar ba peset pingkutan. Ahem. Nah ini, jadi mun kita mengerti situlah sambil memikirkan mau tetangis ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, beginikah sempian terhadap hamba. Padahal wa in kuntu lastu ahlan li dzalik. Hamba kada takut dibukakan rahasia ini. Tapi dalam penutupan yang tetap bukan rahasia hikmahnya ini kada. Ah, mau tetangis ya. Tangis kesukaan. Karena memandang anugerah Tuhan membuka apa. Nang sorong kada ahlinya dibukakan sehingga pas dilawan napa lang ini teh. Cuma itu bangsa deh. Kuluhidin dinaladarin karihun kulun fi falakin ya sedahun ya kalau lah ha kita kalau lah ha ini ada tangan lagi ini mau amal di fawati orang Tuhan-Tuhan itu yang paling dikhawatirkannya mengenai kehabisan itu kan menggahatan ingat ya lawan Tuhan ayupan menggahatan mikirakan betahi dunia betahi atau mikirakan ini atau menghitung-hitung kan apakah marah-marah kan apakah apa habis kan kehabisannya ini nah iyanya assalamualaikum pot takkan sot apa habis batalnya nangka ini juga kahinak aja lagi nih, tak ada lupa jalan Tuhan. Nah pengarangnya itu masih lupa. Padahal asalnya ingat banget, ingat aja, banang tadi sembayang, nah, ya Allah, menyebak hendak kehabisan kali, ale, ya kanya kum, wat, ayupang, kum, wat, ayupang, ini ale, wat, nah iya dibakaikan, ale, wat, umat ababak banang itu, apalagi orang nang bawa was benar, tapi mun sumbayang ya Allah bapak kawa jadi buliti pulang kompet kawa aja amun nang ini di makam buliti lagi nyek kawa buliti lagi ya ya iya nenek bakal nyaman-nyaman pang tapi kita ini kan ada rojaknya kada kawa aja sedikit ada rojaknya jadi kawa aja mengesam sebelah-belah muntung kenesam sebelahnya lang kena masam hanya hati nih takutan ada harap ada ya kawa Mbak sudah haji sudah kita nih rumah ada begini ada nama minangku ada nama cucu beruyut minta cicit sudah ini gila gini gana kehabisannya nih gana nah siapa tahu bertahu lagi ya Allah bakal lumba tisan lumba tu balum tusan kok ini lumba tusan sirin telur sekarang bapak lumba tusan balum tanpa jiru Allah bakal lagi tender kerincian ganjil 5 sudah didapat di rumah ini 20-20 malam ke tarwan itu ganjil tender kerincian kan dia ganjil hikmatnya belum batukan tuh bola masih berguling di sini kubuk lalu menurun lalu ya sudah diusnya jadi dia 10 mata belum tentu kalah lagi belum tentu kalah lagi ya lah. Tapi kalau sudah kalau lihat isinya kubutnya nah memuncak pak tenderan itu kayak seorang sepak bola nih terus kayak seorang lagi bolanya diambilnya biar kemah pasariknya
Kalau lagi tetap sudah 10-6. Amirun kalah. Walaupun Amirun tu harap-harap ngarannya ada nang makan aki, ngarannya makan aki. Ngarannya kalah. Amun kuman teh itu aja kan itu. Makan aki harus banyak waktu di makannya tu. Allah juga. Allah jadinya jangan kita minta lah ya Allah dia, ya Allah dia, ya Allah dia semoga kima. Ada tahu lagi ya, berdoa maka itu ujar Nabi, Udu'ullah wa antum muqimun berijabah. Ujar Nabi, kita ini apa yang sudah presiden kita ucap gini, siap laksanakan. Insyaallah, misalnya presiden maka itu, adanya kumandan kita ya. Udu'ullah wa antum muqimun berijabah, siap laksanakan. Muqimunnya lah, berijabah. Hah? Wa antum muqimun berijabah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Yakin diterima Tuhan, apalagi orangnya mau kumpul berapa orangnya. Marah saja Tuhan melihat orang kasihan kumpul-kumpul jauh-jauh dari tujuan kecuali anak mati di iman juga. Ini anak mati di iman enggak urusan tujuan, ini ada lain kan. Ulunnya kada tahu di tujuannya atau umpat saja enggak. Sebuting aja sudah kita berniat ngalah merataan. Tendernya aku kasih ke kemari beribadat anak mati di iman aja. Maka wa inna malikulun re'en. Mana wa ujar Nabi juga apa niatnya? Jadi mudah-mudahan mati beriman aja satu sama lain. Ini esok mana? Kamu minta itu. Jadi pukul 2 sama 3 kalau sudah kamu minta di malam memang saya. Untuk hari ini pulang ke mana? Oh, di rayang, bakal di rayang pulang. Masjid Sulahan minta pulang ya. Raden, nama ada apa itu? Kayu, kamu jilak. Jilak nurani. Kalau ada hawa aku hap, melina aja itu. Nah, ada apa itu lah. Nah, itu kan insya Allah pukul 3 sama 3 datang di Sulahan. Ini ada kecumaan. Hari ini kita mudah-mudahan nanti kabulkan Tuhan niat kita. Pada kapal mudah-mudahan mati di iman dia tu aja terus. Situ kebalikannya mati di iman terus. Biar matinya dihidup ini juga tapi di iman. Ada arwah jolak berdoa kata unda jadi kok berdoa mudahan umur unda habis dihiga guru unda. Oh, jangan kini muka itu ya. Ini sering ada, jadi membajari di murid. Muridnya itu boleh, umat, anak baca sahabat terawa. Padahal ini banget, membajari. Mulai itu murid yang lah, umat, anak mati karena kalau mau cek kalimat sahabat. Ini coba, ini membajari datang ke tungkat. Hanya tungkat itu benar aja masuk, kurangnya ke lubang itu gede. Lubang itu gede bawah. Kalian bisa lihat ruangnya ke bawah. Banyak sunyi gede bawah itu. Kada paham habis gede bawah. Gendabo tu kan sini kita bobohannya gendabo hilang gendabo lalu kalau mau jalan ditakuni orang yang mau jalan kenapa nang gendabohan tadi itu disini iblis teng maut kebuka ada warisan tungkat tunda nambah kita kerubahnya kan jadi deh matinya jangan kada betawasul kerubahnya. Tawa juga tu kan, kalau baca juga kan kita bicara waktu nanti kita baca kata itu lah. Kalau dah kalau tawa juga kita baca, kalau lah, kalau lah. Nah, ini katakan dulu dulu sebelum berjalan. Jangan dah tentang berjalan ni kan guru. Ini katakan dulu tu maksudnya minta lah Allah Taala berkat guru pada zaman guru ini yang dipintai. Ah, tapi kaidah guru sekolah yang hafal dana, kenapa ya? An innal umur dinaqasi biha ya kalalah ya kalalah ada kala lagi min haitu anna lil wasail apa kok mana pasti tapi ada bang itu nanya kalau tak kita baca ada Allah itu ya mudah-mudahan kita sama-sama doakanlah karena kita punya sama-sama beriman di surga karena orang raminya kita bersitu bapaluk bapagot di sekitar kita berilang-ilangan situ karena nak ianya. Di sini kan mudah-mudahan ulun doakan, yang doakan dia, walaupun sudah jadi juga kan. Nah, mati di iman dia, di sini kan, ya Allah. Mati aja lupa, biar jadi di sini, biar kata jual, mati di iman kan, ya Allah. Hei, biar gini yang empat aja, mati di iman pulang, ya Allah. Udah, sama-sama nih.
masa mendeng pernah misalkan dengan Tuhan berkat guru-guru mudahan berasa matinya beriman berasa diampuni berasa berasaan ya kan mudah-mudahan dan lagi itu di surga nambah kerubutnya disitu ayo aja disitu apalagi guru-guruan kena menyesuk surga nah banyak mantana si dunia nek senang Nabi Muhammad jasa di bawahnya guru kan apa sebab kada ada kan paling tinggi derajat daripada sudah nubuah berada derajat apa ulang apa daya nah ada kita ini barang jadi murid ini barang ini biar Tuhan tetap murid juga biar Tuhan tetap murid juga mbak ada juga kalau gurunya di atas ini kok ada pulang sampai wakil kukul di ilmin alim sampai nyata nah wassalam kita masih ada jadi kita mau kayak apa Tuhannya tetap anum kalau sudah di atas pada kita muncul kalau pada kita gitu itu lah mudah-mudahan tadi lah sama-sama oh beginian, beginian doakan lelaki yang ini dahan mati beriman pun mati nyaman kan sudah sudah merasa aja mati nyaman sudah aja ya mati beriman kan dahan mati beriman perasaan insya Allah berkat Habib Ali ini siapa hawal Habib Ali ini ada arba dugi ini arba dugi ini hawal Habib Ali ini 20 kedua sana ya Habib 20 ke 20 sana nah awal Habib Ali Raja Maulid kami benar orang nih di Jawa jadi jani itu loh kan masih beriman mudah-mudahan berkat nabi-nabi berkat guru-guru kita ini mudah-mudahan masih beriman berada itu aja aku bilang dibaca dulu kan dan ada manfaatnya Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Iya tenang. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin. Yuqaddimu nas'aluka ya Allah. Fatimah fi khairu tafa'atiha wa sallallahu 'alaihi. Masyaallah, la quwwata illa billah.